Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini ada produk Eiger Recam Mini Sideback 1.0. Jadi ini produk rilisan pertama. Ini adalah tas samping untuk motor sebenarnya. Cuman sepertinya untuk sepeda bisa. Nah, dimensinya 30x20x10 dengan material polyester 600D untuk innernya. Untuk outernya dia pakai polyester 900D. Harganya sekitar 250-an untuk satu piece. Nah, di sini saya beli dua, jadi bisa kanan kiri untuk di motor atau sepeda kalian. Nah, apa saja yang ada di dalam paket pembelian tas ini? Pertama, warranty card, informasi zipper atau reach lighting, dia di sini menggunakan YKK atau YKK, kartu informasi produk, dan juga barcode. Terus ada installation instruction atau buku manual pemasangan seperti ini. Kemudian di belakang ada buckle male dan female, jadi ini nanti untuk menghubungkan kanan dan kiri. Jadi nanti akan jadinya seperti ini, kanan dan kiri. Kemudian mari kita lihat bagian depannya seperti ini. Ada kompartemen di depan, bisa untuk ditaruh HP atau tools atau dompet juga bisa. Kemudian bagian dalam ada satu kompartemen utama seperti ini. Ada tempat handphone juga di dalam, ada dua, bisa untuk dompet atau handphone. Di sini ada tempat ballpoint. Ada juga kompartemen terpisah di dalam. Nah, jadi selain bisa untuk tas samping, tas ini juga bisa digunakan sehari-hari sepertinya. Dan juga di belakang. Di belakang ini ada lagi kompartemen terpisah, jadi khusus untuk bakel penghubung. Dan juga ada sling untuk digunakan jika kita tidak pakai untuk sideback, jadi bisa dipakai sehari-hari seperti ini. Slingnya oke. Kemudian bagaimana jika sudah terisi? Saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini yang sudah terisi, ada cover kamera, bisa buat HP, nah kebetulan kita juga ada seri stiker motor camping, akan segera available di marketplace. Mungkin untuk kalian yang ingin support channel kami, ada stiker dari kita, bahannya vinil. Nah, produk berikutnya adalah Eiger Foxhole 1.2. Oke, karena saya bukan reviewer profesional, saya bacakan saja speknya. Material tarpaulin 500D 0,5 mili untuk inner. Untuk outernya adalah tarpaulin 1000D 0,5 mili juga ketebalannya. Jadi bahan luarnya ini seperti dry bag. Liningnya juga tarpaulin untuk bagian inner. Dimensinya 45x23x15. Saya belinya di harga 800.000 sekian, hampir 900.000 untuk sepasang, jadi dapat dua kanan kiri. Ini harga promo waktu itu, saya beli di e-commerce. Harga normalnya pernah saya lihat itu sekitar 1 juta sampai 1,2. Nah, jadi kalau barang ini datang pertama kali, hanya satu seperti ini. Jadi jangan kaget kalian dapat satu, karena di dalamnya ada satu lagi.
Seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat apa saja yang ada di dalam pembelian tas ini. Tas satunya ada di dalamnya. Dan ini ada tekuk. Sama aja seperti ini. Manual pemasangan dan juga kartu informasi. Ada strap. Jadi ini strap velcro, dia untuk penghubung kanan dan kiri. Kemudian ada strap untuk diikat di footstep motor. Dan ini strap untuk di belakang. Jadi ini untuk samping kanan ke kiri. Ini untuk di footstep kanan dan kiri. Dan ini untuk di bagian belakang. Jadi ada 3 pengunci jika tas ini dipasang di motor. Kemudian ada linernya. Linernya ada 2. Nah, jadi seperti ini. Ada kompartemen lagi untuk barang-barang kecil, handphone, dompet, uang. Jadi kalau camping atau pergi, kita yang paling penting adalah handphone dan juga dompet. Nah, jika dimasukkan ke dalam, kamu harus gabungkan ini velcro. Dalamnya sendiri seperti ini. Nah, untuk pemasangan sendiri sebenarnya sangat simpel. Kamu hanya tinggal buka jok, lalu sambungkan strapnya kanan dan kiri, kemudian sambungkan pengait footstep ke bagian samping tas. Nah, kali ini untuk praktek motor saya adalah W175, cuman bukan versi standar, jadi ada perubahan di spakbor dan juga jok. Tapi semua prinsipnya adalah sama, yaitu strap diletakkan di bawah jok, lalu hook atau pengait kita sangkutkan di footstep, seperti itu. Kita buka baut di sini, kedua sisi ini, menggunakan kunci 10. Nah, jadi jok ori W175 ini hanya ada pengunci di sebelah kanan dan kiri, posisinya dekat shock. Oke, setelah baut jok sudah dibuka, kita buka joknya. Kemudian buckle yang ada di belakang ini kita copot. Nah, 2 buckle ini, 2 strap ini nantinya akan kita seberangkan antara kanan dan kiri. Nah, kemudian buckle yang male ini kita atur panjangnya sesuai sesuai panjang jok kita. Nah, strap ini kita sangkutkan ke seberang strap. Kita tutup jok. Nah, baru kita sesuaikan lagi buckle male-nya. Buckle male-nya masuk ke buckle yang female. Nah, tinggal di atur kekencangannya. Jangan lupa ini 2 sisi. Nah, prinsipnya seperti ini. Kemudian untuk hook yang C ini kita kaitkan ke bagian sisi dari tas kita. Kita bikin simpul jangkar terlebih dahulu di besi footstep kita.
ini bisa simpul jangkar, kencangkan, kita hook, lalu kencangkan strap ini. Strap ini kita kencangkan untuk tali lebihnya bisa kita masukkan di sini. Jadi pastikan jangan ada tali yang kelewatan. Untuk strapnya ini sendiri bisa di bawah jok. Nah, kalaupun kita ingin di atas, harusnya tetap bisa. Cuman untuk case saya ini, saya biasanya jika touring atau camping menggunakan dry bag lagi. Jadi kursi ini saya timpa lagi dengan dry bag seperti ini. Nah, jadi nggak kelihatan. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk hook di footstep, kita hook dulu di bagian samping. Oke, setelah kemarin kita pasang tas Recam Mini Sideback 1.0, sekarang kita akan pasang tas ini, Eiger Vauxhall 1.2 di motor W175. Oke, langkah pertamanya kita buka baut untuk jok. Di sini, sebelah kanan dan juga sisi sebelah kiri. Pakai kunci 10. Nah, kita buka joknya. Oke, sekarang kita buka bakel depan dan juga bakel samping. Jadi ada dua waterproof bag. Jadi Vauxhall 1.2 ini ada dua tas untuk sebelah kanan dan kiri. Oke, next kita pasang dulu inner padnya. Jadi di sini ada velcro. Kita lebarkan dulu
tasnya. Velcro-nya masuk, jangan lupa kantongnya ini di sisi dalam. Oke, masuk. Oke, udah kebentuk seperti ini, seperti yang tadi. Nah, di kantong strap ini ada strap velcro dan juga strap biasa. Kali ini kita pakai strap biasa. Jadi ini ada dua strap. Kita gunakan di sisi kanan dan kiri. Jangan lupa untuk tempat pemasangan strapnya di sini dan sini. Jadi jangan sampai tertukar antara yang bakal depan dan juga yang belakang. Nah, nanti untuk ketegangan ini disesuaikan sesuai motor kalian. Nah, sebelum kamu pasang di jok, pastikan jarak kerenggangan strap ini sudah sesuai sama jok kamu. Oke. Kita pasang kanan dan kiri. Nah, tas Vauxhall 1.2 ini kita bisa taruh di bawah atau di atas jok. Nah, kali ini yang saya gunakan adalah di atas jok. Kenapa? Karena di sini nanti saya akan kasih dry bag. Nah, selain ada strap biasa dan strap velcro, kita ada lagi pengait untuk di sisi kanan dan kiri serta belakang. Oke, kita pasang dulu yang sisi sebelah kanan dan kiri untuk di footstep. Oke, sekarang kita langsung pasang. Kita bikin simpul jangkar dulu seperti ini. Jangan lupa dikencangkan. Sudah kencang. Kita kaitkan ke sisi samping dari tas Vauxhall ini. Yang terakhir, strap yang belakang kita bikin seperti ini, masuk. Kita masukkan fungsi ini ke sisi samping tas bagian belakang. Dan untuk sisi satunya sama. Terakhir kita kencangkan. Jangan lupa pastikan tidak ada tali atau strap yang menjuntai. Thank you.
Udah, ya mulai. Kita rolling ya. Iya. Nah, kemana lu? Kayak napas dulu. Yuk, 3, 2, 1. Nah, kemarin setelah kita pasang recamp ini Sidetrack 1.0, sekarang kita akan bakar. Bakar. Nah, udah rolling? Iya. belum di muka. Setelah semuanya kencang, jangan lupa. Setelah semuanya kencang, pastikan tidak ada kabel lagi. Tali.